Di dalam proses perjalanan penyelidikan ini sudah kurang lebih 66 saksi yang kita periksa. Kemudian dari beberapa saksi yang kita lakukan sejak 2-3 bulan belakangan ini, lalu mengerucutlah pada dua orang yang diduga sebagai pelaku penyiraman terhadap korban. Mungkin saya ingin memberi gambaran rekan-rekan, yang pertama rekan-rekan sekalian, ini informasi yang kita dapat dari saksi S. Kemudian yang kedua, ini yang tadi ini kita dapat dari saksi SN. Yang tadi saksi S. Kita bisa mendapatkan gambar ini tentu dengan proses seperti tadi yang saya katakan sama rekan-rekan, proses kerjasama bantuan yang diberikan oleh Australian Federal Police maupun bantuan backup penyidikan yang diberikan oleh jajaran Pus Inavis Mabes Polri. Rekan-rekan sekalian, kedua orang ini adalah yang diduga terlibat di dalam penyiraman korban atas nama Novel Baswedan. Untuk itu kami juga dari Polda Metro Jaya membuka hotline dengan nomor telepon 0813-988-44474. Kami ulangi, hotline-nya 0813-988-44474.